Allahu 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 Ayatul Sifat Wahdaniyatan Allahu wujud Kidan maqo Mukhalafatu Lirawadisi Tiyamu Binafsi Wahdaniyat Kudrat Iradat Ilmun hayyun Sama basar kalamu kadiran mulian aliman hayyan samian basiran mutakalliman. Orang-orang yang mencari-cari ini hadisnya tidak sahih dan ini tidak sahih, itu karena memahami satu dimensi hadis. Jadi hadis itu banyak, tidak satu. Antara hadis satu dengan hadis yang lainnya adalah saling kuat menguatkan, Bipa. Lun berikan contoh juga konteks kita berterawihan. Berterawihan itu kita membaca, habis terawih itu membaca salawat kelak. Allahumma sholli ala Muhammad, jadi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, jadi kita kelak. Sering kan kita, oh itu udah ada hadisnya, udah boleh itu terawihan ya. Nanti cara mengamalkan sunnah hadis itu, sunnah atau hadis itu, ini dalam konteks arti sama adalah sunnah hadis lah. Ma udipa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min kaulihi wa fi'lihi wa takririhi. Hadis itu ialah apa yang disandarkan kepada Nabi dari perkataan, kemudian perbuatan Nabi atau ketetapan sidin. Ketetapan itu biar Nabi tidak mengerjakan, ada sahabat mengerjakan, tapi beliau reda aja, iya kan, berarti itu termasuk sunnah. Nah, bagaimana dalam hal ini salawat itu, Nabi banyak hadisnya. Salawat itu tidak satu, ujar Nabi, ada seorang sahabat datang. Anas, ya Rasulullah, ulun ini paling senang membaca salawat. Bagaimana ya Rasulullah kalau setengah hari ulun membaca salawat, boleh aja Nabi. Kalau seharian bang, boleh lah ya, oh bagus lagi aja Nabi. Dalam hadis lain Nabi mengatakan lagi malah ma'abi fi yaumil qiyamah aksara min lisanihi bisalawat. Orang yang paling banyak nanti membaca salawat itu bersamaku di yaumil masar nanti. Udah banyak main-main. Akun Nabiin lah, duduk bersama Nabi. Akun. Akun. Ya Biblah. Siapa itu? Orang yang paling banyak membaca salawat. Nah, bagaimana cara membaca? Berarti dalam hadis Nabi salawat itu kapan dan di mana saja boleh dibaca. Berarti alangkah baiknya setelah membaca salat tarawih kita membaca salawat. Ini luar biasa, guru-guru kita bahari itu mengolahkan supaya tarawih itu terasa tidak terasa lama, iyalah nikmat santai yang lebih belah semangat. Oh, Al-Khalifatul Awal. Oh, Khalifatul Awal ingat pulang. Oh, iya khalifah pertama siapa? Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ingat pulang. Kita ya kala mengingatkan kita pulang. Subhanallah, ulama kita nih bahari ini luar biasa. Pintar alimnya luar biasa. Enggak ada apa-apa yang sekarang yang sekolah-sekolah sampai S2, S3, S3 pun enggak ada apa-apanya dengan ulama kita bahari, luar biasa. Ulun kagum dengan para ulama kita itu mengaturakan. Bagaimana mereka memaham syariat itu secara luar biasa. Semangat kalau kita membaca. Nah, nangka ini dudukan kita ada Habib, semangat kelak. Nah, wadallah laikar sangkasirang. Nah, guru-guru agama ada. Ya kalau guru lah. Semangat guru ya bila melihat pian ini nah duduk. Semangat bagiannya melihat pian. Amin. Nah, semangat ini penting. Kalau membaca tarawih, ya ana tu talibin. Supaya merasa ringkas, ini tip aja, ini tip. Tip pikih, nah ya batu istilah tip pikih. Atahiyatul mubarakatuh salawatu taibat sampai syah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad selesai salam. Ringkas. Daripada pin membaca sampai nang innaka hamidum majid panjang lah. Asa bebuihan liur. Nah, sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad selesai. Sah.
itu dalam i'anatut thalibin, kita fikih. Nah, kita fikih. Nah, itu teringan tuh apa ringan bacanya, Man? Nah, itu caranya. Kalau sahada apa karena dua makanya ulama itu mengambil kenapa dua rakaat tarawih itu? Karena tarawih dua rakaat itu dua rakaat mengambil hadis Nabi kaul. Sholat sunat itu kejar Nabi rakaat ini dua-dua lalu oleh ulama lalu dua rakaat. Nah, guru. Kenapa 20 rakaat? Sahabat mengerjakan 20 rakaat. Nabi bang berapa? Nabi tidak ada riwayat mengerjakan sholat tarawih berapa rakaat. Karena di dalam hadis riwayat sudah dicari oleh ulama, Imam Syafi'i sudah menyelidiki, Nabi itu pada yaumur Ramadan sholat pernah malam Ramadan itu setelah Isya. Habis itu diikuti oleh sahabat tidak sholat lagi sidin, belakangan sholat di rumah aja. Jadi kan ada lagi riwayat sidin berapa rakaat sembahyang. Nah, karena itu Imam Syafi'i memilih 20 rakaat. Siapa yang dituruti oleh Imam Syafi'i? Umar ibn Khattab. Hadis riwayat Umar Khattab, kami berkumpul di masjid menunggu Nabi, karena Nabi tidak keluar kami pun sholat. Kami suruhlah Ubay bin Ka'ab menjadi imam karena bacaannya bagus. Kami suruh jadi imam, kami mengerjakan 20 rakaat dan Nabi tidak pernah menegur kepada kami. Nah, karena Nabi tidak pernah menegur kepada kami, berarti itu takrir Nabi. Takrir itu apa artinya? Yang ditetapkan Nabi. Nah, enaklah. Nah, lain pada itu bang, rakaatnya di mana hadisnya? Nah, ada yang mengambil hadis Aisyah bahwa Nabi sholat lail malam hari itu adalah arbaatan wasalasatan, 4, 4, 3. Nah, itulah. Itu bukan sholat Ramadan lain, itu sholat malam. Yang lebih belah. Nah, sholat malam lain sholat Ramadan lain. Nah, itu sudah dibadahkan Imam Syafi'i itu. Bahari sudah Imam Syafi'i memadahkan. Jadi jangan salah paham. Ini hadisnya ada aja, ini kedua aja. Salah, ada paham. Tidak ngerti aja. Karena tidak ngerti aja. Nah, paham sudahlah. Nah, mudah-mudahan berberkah kita mengerjakan Ramadan dan tambah semangat.